Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rahmi Sagala. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Rahmi Sagala. Nah, di kesempatan kali ini saya mau buat Shopee Haul lagi. Nah, Shopee Haul kali ini tentang apa sih? Nah, jadi Shopee Haul kali ini yaitu tentang Ecang. Nah, ini adalah sebuah peralatan untuk YouTuber pemula. Dan segede ini harganya itu nggak nyampe 100.000. Nggak percaya? Tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, terus di like, dan di komen di bawah ini ya. Tetap dukung saya agar saya lebih semangat untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat untuk kamu. Nah, nggak usah lama-lama, kita mulai aja. Let's move on to the video. Oke, jadi ini paketnya saya beli kemarin di Jakarta juga, di Jakarta Barat juga. Jakarta Barat ya. Nah, ini itu adalah perlengkapan untuk YouTuber pemula, seperti ada tripod, ring light, terus mikrofon. Kemudian ada juga apa namanya itu? Ya udah deh, langsung aja kita buka ya. Nah, nanti harga-harganya juga akan saya tampilin di sini masing-masing barangnya. Ternyata ada lagi sini. Kok cuma kotak. Iya, ini enggak bisa. Oh. Ah, susah. Gimana sih bukanya? Nih, kita buka ya. Dua kelihatan. Nah, jadi sebenarnya selain ada peralatan YouTubernya, aku juga ada beli seperti apa ya, kayak bandana, terus ada beli kopi. Karena kemarin itu supaya dia gratis ongkir sampai ke Medan, itu harus minimal belanjanya 120.000. Jadi kan untuk YouTuber pemulanya itu dia 92.000, 93.000 gitu lah. Jadi harus butuh kira-kira 27.000 lagi supaya mencapai 120.000. Ini dia. Ini dia alat-alatnya banyak. Nah, yang pertama ada tripod. Ini tripodnya yang Wavehang. Tapi kalau nggak salah, ini dia yang tingginya cuma 1 meter. Ini tadi tripod, nanti aku bukain ya. Aku kasih tahu dulu semua-semua yang beli. Lalu kemudian ini ada bandana. Ini bandanya murah. Harganya nggak salah 3.000 kali ini. Terus, ini dia. Ada sebuah ring light, lampunya, ring light-nya. Nanti aku review sekalian semuanya, aku bongkar dulu. Selanjutnya itu aku beli lagi pewangi, ada 3 biji. Lalu setelah itu mic-nya mana? Oke, kita review sama-sama. Kalau yang ini si tripodnya tinggi maksimalnya itu nih 102 mm, terus dia bisa dikecilin juga 350 mm atau kurang lebih 35 cm. Yang harganya 92.000 itu adalah si tripod 1 meter. Kemudian mikrofon. Kemudian ring light ini yang 92.500. Lalu semalam itu katanya sih ada free lagi holder untuk HP. Nggak tahu ada di sini apa enggak. Nah,
nih, nggak ada, kosong lagi. Aduh, nih ada bungkusnya, ada tasnya gitu. Terus kita buka. Ah, ini dia MV-nya, ini free. Oke, terus tripodnya kita keluarin. Ah, ini dia tripodnya. Jadi tripodnya itu seperti ini. Nah, jadi ini bisa digini-giniin juga. Oke, tasnya keren lagi. Kita kerjain lagi. Terus ini kalau menurut aku udah lumayan sih. Wah, ini lagi rupanya panjang banget nih. Terus nih, gini, kelihatan nggak? Segini. Main kokoh sih kalau menurut aku. Dan untuk ambil video juga bisa. Nah, nanti ini si holdernya tadi kita tempelin di sini. Udah, lu lupakan aja aku di sini nanti. Ah, ribet. Maklum lah, belum pernah. Siapa yang pernah? Namanya juga pemula. Ah, kurang lebih kayak gini. Pokoknya nanti dibagusin lagi. Oke. Terus nanti tampil gantungin HP-nya kayak gini. Hah, jatuh. Ada yang jatuh. Sorry. Ya, kurang lebih seperti inilah untuk make tripodnya ya. Oke. Tripodnya bagus. Bagus ya, ukurannya segini. Terus selanjutnya ada mikrofon. Ini mikrofonnya. Aku beli dua, karena kemarin itu yang free-nya kalau nggak salah ini atau ini ya, nggak tahu lah, pokoknya sama. Nah, free-nya itu yang ini atau ini. Terus aku beli lagi satu lagi, mana tahu ketika ini ada yang rusak atau masalah, bisa yang pakai yang ini, jadi nggak perlu beli lagi. Nah, ini berapa ya harganya? Aku cek dulu ya. Aku cek dulu harganya di Shopee. Oh iya, aku beli kayak di Shopee ya. Nanti nama tokonya aku tampilin di sini ya. Aku buka dulu Shopee-nya. Kalau si mikrofon itu harganya 12.900. Nih di sini. Oke, harga mikrofonnya itu 12.900. Jadi, kalau mau pakai yang mikrofon gini, itu sebenarnya harus ada splitternya, nih splitter sama ada si mic-nya. Karena kalau cuma mic-nya doang, itu dia nggak support ke gadget kita. Jadi di sini dia bisa untuk mikrofon. Kalau kalian lihat nih ada logo mic. Nih ada logo mikrofon. Terus kalau di sini ada logonya headset atau earphone. Kita coba ya. Nah, jadi ini udah aku buka dari apanya tadi, kabelnya itu dari pengikatnya. Ini kurang lebih kayaknya panjangnya 2 meter, mirip-mirip seperti headset lah. Tapi lebih panjang sedikit aja. Oke, aku cobain pakai ini. Ini suaranya lagi pakai headsetku ya. Hai, welcome to my channel Rami Sagala. Dengerin ya. Hai, welcome to my channel Rami Sagala. Jadi kalau menurut aku suaranya itu tadi bisa terdengar juga. Nah, terus dibandingkan dengan harganya yang begitu loh, tapi ini ada dua aku beli. Ini aku beli dua. Jadi nggak bisa kalau ini tanpa splitter, dia nggak support. Oke, setelah itu, nah ini yang paling aku tunggu-tunggu di toko ini. Menurut aku bagus. Wah, warna pink lucu. Jadi ini dia bentuknya bisa di charger, di charge. Ini makanya nanti misalnya ini HP kamu. Ini kita tinggal letakkan aja di atasnya. Nih, di kameranya. Gini. Baru setelah itu kita hidupin deh. Bismillah. Nih, satu. Lalu kemudian dua. Nih, tiga. Sangat terang ya. Oke, ini aku lagi pakai lampu. Jadi sebenarnya lampu pencahayaan untuk aku ngambil video ini dari flash HP tuh di situ. Jadi ini kalau pakai flash HP terus aku matiin flashnya dulu ya. Nah, jadi ini kalau tanpa flash terus aku coba pakai yang si lampunya. Nah, jadi di sini ada 3 pilihan untuk keterangan lampunya, pencahayaannya. Ini yang pertama, terus aku tambahin lagi ya. Ini yang kedua, gimana? Beda ya?
Terus aku tambahin lagi. Nah, ini yang ketiga paling maksimal kalau menurut aku di kamar aku yang kayak gini, ini udah sangat-sangat mencukupin. Ya, baguslah. Lumayan dibandingkan harus taruh HP di situ, harus pakai ganjelan lagi supaya dia bisa berdiri. Terus cahayanya kalau ngelihat HP itu terlalu silau. Tapi kalau ini nggak silau, tenang aja. Kalau kita beli ring light yang besar, yang kayak udah MUA, terus kayak YouTuber-YouTuber yang udah handal itu kan mahal. Paling murah itu kalau dia yang 26 cm, 12 cm ya, atau berapa nggak tahu. Pokoknya paling murah kemarin aku pernah lihat 125-an gitu. Itu terlalu mahal. Sedangkan untuk paket YouTuber yang ini udah full, ada splitter, mic, tripod 1 meter sama ada lampu, itu just 92.500. Terus ada bandana. Nah, bandana ini sebenarnya iseng-iseng sih. Ini sebenarnya untuk iseng-iseng karena kan mau mencapai 120 biar gratis ongkir sampai ke Medan. Jadi bandananya aku beli aja. Ini sebenarnya pakai tuh ketika pakai masker di rumah gitu. Jadi ada sih punya aku satu, cuman itu cuma satu kalau jorok gitu. Nah, next aku beli ada kopi, nggak tahu ini kopi asli apa enggak. Ini aku beli tiga, ini mobil tiga. Di peralatan YouTube-nya itu aku ulangin lagi, itu ada sebuah tripod panjang maksimalnya itu adalah 1020 mm atau 1,02 meter. Terus mikrofon nih aku beli 2 biji. Terus masih ring light yang termasuk dari 92.500 untuk paket YouTuber atau paket vlognya itu yang ini. Oke. Ya, ada tripod, terus ada holdernya, ada ring light dan charge-nya, terus ada si splitter U sama mikrofonnya. Ini 92.000, just 92.000. Nah, oke, sepertinya semuanya udah aku bahas. Cukup sekian Shopee haul dari aku tentang perlengkapan YouTuber pemula under 100k di bawah 100.000. Udah dapat 4 tripod, holder U, ring light, mikrofon plus splitter. Ada 5 berarti ya. Mikrofon dan splitter dapat 5. Kalau video ini bermanfaat untuk kamu, jangan lupa di-subscribe, terus nyalakan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video-video dari aku. Terus jangan lupa di-like dan di-komen di bawah ini. Jangan lupa juga share ke seluruh social media yang kamu punya untuk mendukung channel dari Rahmi Sagala. Oke, cukup sekian video hari ini. Kurang dan lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.